Man, sampai kamu menjawab iya. Karena ibu tahu poligami itu hanya akan mendatangkan penderitaan. Dan ibu lihat kamu tuh gak siap memiliki suami yang punya dua istri. Ibu, ayah, bolehkah aku meminta waktu untuk memikirkan semuanya? Ini sudah final. Gugatan cerai kamu sudah masuk ke pengadilan. Dan sidangnya akan dilakukan besok, nak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kenapa harus secepat ini, ayah? Aku belum siap. Aku belum siap untuk bercerai. Kamu nggak perlu mempersiapkan apapun juga. Biar ayah dan pengacara ayah mengurus semuanya. Dan kamu hari ini harus mengambil keputusan. Rin, perceraian itu dihalalkan. Tapi sangat dibenci oleh Allah. Ibu gak kepingin lihat kamu tenggelam dalam pernikahan yang hanya akan membawamu dalam neraka. Sementara akan terus-menerus melahirkan hal-hal mudarat. Aku masih belum siap untuk bercerai. Kamu harus siap hari ini. Ini solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah perkawinan kamu. Dan besok, ayah dan ibu akan mengantarkan kamu ke pengadilan. Ini sidang pertama kamu. Astagfirullahaladzim. Sebegitu sakit hatinya Ndoro sama tuan muda. Ya Allah, sampai anaknya disuruh cerai. Tapi benar juga sih, orang tua mana yang kagak sakit hati anaknya diduain. Kalau gue mah setuju. Setuju dia bercerai. Kayak bos sangit nih. Kabel mana yang kebakar ya? Astagfirullahaladzim, lu aduh. Lu aduh, pakai dikipasin lagi baunya sangit. Udah kayak kabel kebakar. Kalau ngomong tuh kira-kira, masa badan saya bau kayak kabel kebakar? Yang bener aja dong. Lah kenyataannya ini, buset. Gua sampe kecium, aduh, pingsan nih bentar lagi gua nih. Asal tahu ya, saya tuh setiap seminggu sekali, kalau mandi tuh pakai kembang tujuh rupa. Kembang tujuh rupa, kayak lagu aja lo. Lagunya ada tuh, mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan. Nah, gua kagak kuat di sini, pale gua puyeng. Bentar lagi gua bisa. Ada apa, Rin? Kok kamu tumben ngundang kita buru-buru kayak gini? Iya, serius banget sih. Soal Pras. Kalian bener, memang soal itu yang pingin aku bicarain. Gimana? Kamu mau ikutin saran kita untuk cepet-cepet cerain Pras? Udah lah, Rin. Gak usah kebanyakan mikir. Laki-laki kayak Pras itu gak pantas dikasih kesempatan. Justru itu, aku ngundang kalian kesini. Aku mau kasih tahu kalau besok aku dan Mas Pras akan ke pengadilan agama untuk mengurus soal bercerai. Oh ya? Bagus dong. Emang udah seharusnya kayak gitu kan? Iya, Rin. Ini udah saat yang tepat banget buat kamu bertindak. Ngapain coba? Si Pras tuh selama ini ngegantungin kamu. Lia, Sita. Untuk saat ini, aku lagi gak pengen bicarain kesalahannya Mas Pras. Aku cuma butuh dukungan kalian untuk persidangan besok. Kamu tenang aja ya, Rin. Kita berdua bakal ada kok buat kamu. Kamu yang tambah ya. Makasih ya, teman-teman. Ya Allah. Yang Maha Pemurah. Yang lagi Maha Penyayang. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Hamba terlalu lemah untuk menerima cobaan yang kau berikan. Haruskah hamba melepaskan apa yang sudah hamba miliki? Haruskah hamba menghancurkan kebahagiaan yang selama ini hamba bangun? Haruskah hamba tingkatkan surga yang hamba rindukan ya Allah untuk surga yang lain?
Hamba gak bisa, ya Allah. Hamba gak mampu. Aku mohon padamu, ya Allah. Jangan biarkan perkawinan yang selama ini hamba bina dengan istriku hancur. Meski perceraian adalah takdir kamu, hamba gak akan menyerah pada takdir. Hamba akan terus berjuang untuk hari ini. Kribo, coba ente bayangin nih, gila apa kagak sih Pak Surya? Masa dalam kondisi kayak gini, dia maksa anaknya buat bercerai? Aneh. Tapi gue heran nih ya, kenapa si Arini bisa gak tahu kalau bokapnya udah ngajuin gugatan cerai ke pengadilan? Kan aneh. Ini nih, orang tuh kalau terlalu kaya, kalau banyak fulus, apa aja bisa diurus, gampang, fulus. Ya gak bisa gitu juga dong, gue kasian nih sama si Pras. Pusing pasti dia. Ya, kita juga semuanya pasti kasihan sama Pras. Nih kan, Pras, ya Allah, ente pucet amat. Kalian nggak usah pikirin aku. Ini sudah takdir yang harus aku jalani. Ya, tapi nggak bisa kayak gitu juga dong, Pras. Lu harusnya untuk balik ke Pak Surya. Nah, iya, ente laki. Ente harus ngelawan juga dong. Jangan pasrah-pasrah aja. Masalahnya nih, Pras. Yang nikah sama Arini tuh lu, bukannya Pak Surya. Tuh, bener tuh. Aku gak bisa membantah keputusan Pak Surya. Masa ente ngalah sih? Karena sejak awal, aku sama Pak Surya itu udah sepakat untuk tidak menduakan Arini. Juga kalau kayak gini. Tapi nih, kondisi kayak gini ente gak apa-apa nih? Ya, aku gak apa-apa kok. Kalian tenang aja ya. Kita berangkat dah. Bismillah deh. Udah ente jalan deh, ane tutupin, gak apa-apa. Udah deh. Buruan. Assalamualaikum hari ini. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih hari ini. Kamu udah masih mau salim sama aku. Iya, Mas. Kamu kan masih suamiku. Iya. Aku takut hari ini adalah hari terakhir kamu mencium tangan aku, sayang. Gak boleh ada pembicaraan di luar sidang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pras, saya harap kamu jangan mendoktrin hari ini dengan kata-kata cinta kamu yang palsu itu. Semuanya sudah berakhir. Keputusan sudah final. Tinggal menunggu ketok palu. Maaf, Pak. Apakah Bapak masih tetap melanjutkan persidangan cerai ini? Walaupun Arini tidak memutuskan untuk mau bercerai. Pertanyaan itu layak. Kalau kamu memang belum menikah lagi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Saya harus mengambil keputusan. Dan harus bersikap tegas. Saya nggak mungkin membiarkan anak saya terus menderita gara-gara kelakuan kamu. Sayang, tunggu. Bentar, sayang. Bentar dulu, sini. Apa lagi sih, Pres? Kita sudah harus masuk ruang sidang. Maaf, Pak. Ada yang harus saya sampaikan. Kalau memang jalan cerai ini adalah jalan yang terbaik dan ridha Allah, saya ikhlas, Pak. Tapi Bapak perlu tahu, saya akan tetap memperjuangkan perkawinan saya dengan Arini. Hentikan perjuangan kamu itu, Pres. Enggak ada lagi yang perlu kamu perjuangkan. Jangan berandai-andai. Perjuangan kamu selesai bersamaan dengan datangnya surat gugatan cerai. Ingat. Tapi Pak. Pras, kamu harus bersikap legowo. Apapun keputusan hakim, kamu yang gentle. Iya Bu, tapi saya akan tetap berpegang teguh dengan keyakinan saya bahwa takdir termasuk jodoh itu hanya Allah yang mengatur. Apa maksud kamu? Ya saya hanya manusia biasa Bu, yang hanya bisa untuk berikhtiar dan berharap. Dan saya masih berharap untuk memiliki Arini sepenuhnya.
Apa? Apa kamu bilang? Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih berharap ini? Gila kamu! Ya kan nggak ada salahnya, Pak, kalau misalnya saya berharap. Mas, dengar ya. Ini terakhir kali saya bicara sama kamu. Ingat. Kamu jangan keras kepala. Jangan sampai mengganggu keputusan hakim. Kalau sampai itu terjadi, kamu akan berhadapan dengan kemarahan saya. Ayah, udah. Udah jangan ketengkar lagi, Ayah, aku mohon. Mas, kita kasih kesempatan bicara. Mas, Plus. Kalau kamu berani mempengaruhi keputusan hari ini, awas, saya habisi. Ayo, Mas, kita masuk. Hari ini, boleh aku minta waktunya sebentar? Sebaiknya cepat, Mas. Kamu nggak mau kan ngundang emosi Ayah lagi? Iya. Sayang, dengerin aku. Kalau memang ini takdir Allah membuat kita jadi berpisah, dan hari ini adalah hari terakhir kita menjadi suami istri, aku mau dengar satu kata dari mulut kamu. Apakah kamu siap berpisah dari aku, sayang? Hari ini, aku mohon jawab pertanyaan aku. Siap atau nggak siap, aku harus siap, Mas. Aku nggak mungkin mengabaikan nasihat orang tuaku. Jadi kamu mau bercerai dengan aku karena kamu mau menuruti perintah orang tua kamu? Bukan begitu, Mas. Aku hanya ingin mencari ridha Allah. Dan ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Aku nggak mungkin menjalankan pernikahan yang tidak diridhoi oleh orang tua aku. Sebaiknya kita masuk sekarang, Mas. Ayah dan ibu udah menunggu. Sayang. Aku belum selesai ngomong. Kamu tau gak kenapa orang tua kamu punya pikiran seperti itu? Karena mereka berpikir, kamu tuh gak ada perjuangan untuk cinta kita. Kamu tuh hanya nurutin orang tua saja. Maafin aku, Mas. Tapi aku harus mengikuti nasihat orang tuaku. Ya sudah, kalau mau kamu itu. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Kamu benar. Ridha Allah memang terletak pada ridha orang tua. Maafin aku, Mas. Jika nanti keputusan di dalam tidak sesuai dengan harapan kamu. Tapi percayalah, Mas. Aku memang menyesali semua perlakuan yang sudah kamu lakukan terhadap aku. Apa kamu membenci aku hari ini? Enggak, Mas. Aku enggak benci kamu. Bagaimanapun, kamu itu adalah orang yang baik. Tapi aku berharap agar kamu tetap menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Arini, kenapa kamu masih begitu lembut menghadapi aku? Justru dengan sikap kamu inilah, aku tuh merasa berdosa sama kamu. Aku tuh merasa bersalah. Itulah yang buat aku semakin sulit untuk melepaskan kamu, sayang. Mas, jika nanti memang keputusannya adalah kita berpisah, kita nggak akan jadi musuh, kan? Aneh nggak nyangka. Kejadian juga nih perkara bercerai. Aneh pikir Pak Surya tuh cuma ngancem-ngancem aja. Nggak taunya ke pengadilan juga kita. Cuma pengecut doang yang beraninya main-main kayak gitu. Kayak temen lu berdua tuh. Misalnya mainin perasaan perempuan. Dasar pengecut. Ya kalian gak bisa ngomong kayak gitu dong. Kalian gak bisa nuduh kalau Pras cuma main-main doang. Gue yakin, Pras ngelakuin ini tuh ada alasannya. Sekarang aku tanya, menurut kalian siapa yang jadi korban? Hari ini. Oke, terus yang sekarang kalian belain siapa? Prasetya. Lihat kan, kalian tahu siapa yang salah dan siapa yang jadi korban. Tapi kalian tetap belain Pras aja. Kalian gak punya hati dong kalau kayak gitu namanya. Iya, enggak. Masalahnya kita kan sahabatan. Maaf ya, sahabatnya Pras tuh kayaknya cuma kalian berdua deh. Aku sama Sita itu udah memutuskan persahabatan sama Pras. Jadi kita udah gak peduli lagi apapun tentang Pras.
ya kan? Yuk. Galak emang hari-hari masa depan nih. Lu sih. Udah ayo, bismillah nih, ayo. Cukup, Pras. Cukup. Kamu jangan pengaruhi anak saya lagi, Pras. Hari ini, dengerin ayah. Kamu jangan dengarkan dia. Kebahagiaan kamu adalah hak prerogatif kamu. Jangan biarkan orang lain merenggutnya dari kamu. Iya, ayah. Aku mengerti. Yaudah, ayo masuk. Masuk. Allahu Akbar. Astagfirullah. Cerai, enggak. Astagfirullahaladzim. Onta, lu apa-apaan sih? Gua pikir lu baca doa kalau enggak zikir atau istighfar. Ini marah cerai kagak. Lu pikir cerai kagaknya bisa lu terawang nih dari kancing baju, hah? Ente diem, gak usah teriak-teriak. Ani lagi nervous. Ya kalau lu nervous ya lu istighfar, oon. Lu katanya sering ngaji, gimana sih? Ya masing-masing orang punya cara buat menginterpretasikannya. Jadi aneh kalau lagi nervous kayak gitu. Ini nih yang gak paham nih. Bilang sama gue sok ngajarin ngaji, tapi kagak ngerti. Lu kan tahu cara untuk menenangin hati yang paling benar adalah berdoa. Kalau enggak baca doa, istighfar. Nah, sama tuh baca Al-Quran sampai hatam kalau bisa. Kalau aneh baca Quran sampai hatam, ini sidang keburu kelar. Lagian lu ada-ada aja. Kalau perkara-perkara begitu ente enggak usah ngajarin aneh. Jangan begitu-begitu mah aneh udah paham. Yang hatam Quran duluan siapa? Lu. Yang sering datang ke majelis taklim siapa? Lu. Ya udah aneh paham perkara-perkara begituan. Berdebat sama lu enggak kelar-kelar. Udah mendingan kita ke atas deh, ya. Ente mau ke atas? Iya. Ente ke atas duluan. Lah sama lu lah, masa gua sendiri? Ente kalau mau ke atas, gak usah ngajak-ngajak aneh, ente ke atas aja duluan. Allah amat ya. Ibu, apa lagi? Emang sidangnya di atas? Emang di mana? Ente suka so ide. Emang di mana? Belum, kalau di atas tuh sidang penilangan. Kita nih sidang-sidang perceraian. Belum tahu tuh kita cari dulu ruangannya di mana. Allah amat anran. Sidang pertama dibuka untuk melakukan mediasi. Karena kami berharap masih akan ada solusi supaya masing-masing pasangan mau memikirkan apakah perceraian ini merupakan jalan yang terbaik sebagai akhir dari permasalahan ini. Iya Yang Mulia, kami tidak akan mundur dari gugatan cerai. Anak saya sudah siap dengan keputusannya untuk berpisah. Maaf Pak, tugas kami pada sidang pertama ini adalah untuk memberitahu kepada kedua belah pihak dan kami akan memberikan waktu untuk berpikir. Tidak Yang Mulia, kami mohon hari ini juga diputuskan supaya tidak berlarut-larut. Kami tidak mau anak kami nasibnya digantung. Kami akan tanyakan pada pasangan, biarlah mereka yang akan menjawab apakah mereka mau menerima mediasi ini. Dan setelah itu, barulah kita bertemu lagi 10 hari ke depan untuk tahap selanjutnya. Bagaimana?
pada pasangan, biarlah mereka yang akan menjawab. Apakah mereka mau menerima mediasi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia, saya menerima proses mediasi ini. Kelihatannya bete banget sih. Hari ini kan libur. Kenapa muka bete begitu? Kita olahraga yuk. Nggak mau, Nadia mau olahraganya sama ibu. Olahraga sama ibu. Tadi kan Poati udah bilang, ibu sama nenek lagi pergi. Salah sendiri, cantik bangunnya kesiangan, jadi ditinggal sama ibu. Tapi Nadia kangen sama ibu. Poati aja yang udah ditinggal meninggal sama ibunya udah lama. Gak apa-apa, biasa-biasa aja. Jadi orang tuanya Poati udah meninggal? Udah lama banget. Sampai Poati lupa kapan meninggalnya. Kenapa? Kalau gitu Nadia aja yang jadi ibunya Poati. Nadia jadi ibunya Poati. Iya, boleh juga, boleh. Kita main-mainan ya. Iya. Terus Poati ngapain? Poati tidur di sini. Tidur. Mau diempok-empok. Ih, asik. Sini. Iya. Aneran, aduh. Mesti ya kerja gua molor. Nah, Dede Ati harus bobo ya. Kalau enggak bobo, Dede digigit kebo. Iya, Nyak Nadia, Poati bobo. Ati bobo, oh Ati bobo. Kalau tidak bobo, digigit lalat. Ah, digigit lalat jangan dong. Emang Poati makanan digigit nyamuk aja, Nyak. Ati bobo, oh Ati bobo. Kalau tidak bobo, digigit semut. Kalau main aja, bobo beneran. Kalau kayak gitu, Nadia aja bobo di badan Poati ya. Arini. Kamu sadar apa yang kamu ucapkan? Arini, apa-apaan kamu? Ayah sudah bicara panjang lebar sama kamu. Kenapa ayah menyarankan kamu untuk bercerai? Semua ini adalah jalan terbaik buat kamu, nak. Mohon maaf, ayah, ibu. Yang terbaik menurut ayah dan ibu belum tentu yang terbaik buat aku. Dan yang terbaik buat aku belum tentu yang terbaik menurut Allah. Arini, maksud kamu apa? Aku akan menerima proses mediasi ini, agar tidak terjadi penyesalan. Biarlah ya, kita ikuti saja semua proses ini. Mungkin Mas Pras juga ingin mengikuti proses mediasi ini. Benar begitu kan, Mas? Iya, Arini. Memang ini yang aku inginkan, supaya kita bisa sama-sama berpikir apakah perjalanan ini merupakan jalan yang terbaik. Terima kasih hari ini. Alhamdulillah. Yang mulia, saya dan suami saya menerima proses mediasi ini. Kami akan berpikir secara baik-baik untuk memutuskan bercerai atau tidak. Anda yakin? Insya Allah, kami yakin. Pak Prasetya? Saya yakin, Yang Mulia.
baik masing-masing sudah menerima proses mediasi, kita akan bertemu lagi dalam 10 hari ke depan untuk membicarakan tahap selanjutnya. Sidang ditutup. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kenapa kamu harus berterima kasih sama aku? Harusnya kamu berterima kasih sama Allah. Karena aku mendapatkan semua ini setelah aku meminta petunjuk sama Allah. Terima kasih banyak kamu sudah mau kasih kesempatan pada perkawinan kita. Aku melakukan ini semua karena Allah, Mas. Jika memang kita dikehendaki untuk bersama, maka itu adalah takdirnya Allah. Tapi apa? Tapi jika dalam 10 hari ke depan kita tidak bisa bersama, maka kamu harus ikhlas menerima apa yang sudah ditakdirkan sama Allah, Mas. Sekali lagi, terima kasih. Prasetya, ikut saya. Ayah. Kamu tunggu sini. Ayah. Pak, ini kita mau kemana, Pak? Pak, cukup. Pak. Apa yang kamu katakan pada Arini? Pasti ada kata-kata kamu yang membuat Arini merubah keputusan dia. Maaf, Pak. Saya nggak ada ngomong apa-apa sama Arini. Dan saya juga tidak ada niat untuk mempengaruhi dia. Saya berani bersumpah, Pak. Kamu jangan bersumpah di hadapan saya. Karena apa yang keluar dari mulut kamu itu adalah sampah. Kebohongan semua. Kenapa Bapak bicara seperti itu? Saat kamu menikahi perempuan itu, dan sampai kamu punya anak sama dia, itu berarti sudah hampir 1 tahun. Dan selama itu, kamu membohongi kami semua. Terutama anak saya, Pras. Untuk kasih kesempatan untuk ngomong aja, saya nggak pernah, Pak. Tapi kenyataannya, kamu sembunyikan perkawinan kamu itu. Kamu laki-laki biadab, Ras. Kamu tega menghamili perempuan lain. Di saat kamu terikat dengan perkawinan yang sah bersama anak saya. Apa? Jadi Bapak pikir Akbar itu anak saya? Kenapa kamu gelisah? Kenapa, Ayah? Barusan Ayah nyeret Mas Pras, Bu. Aku jadi khawatir. Ya wajarlah kalau Ayahmu memperlakukan Pras seperti itu. Dia udah mempengaruhi kamu. Bu, aku sama sekali gak terpengaruh apapun. Hari ini udah deh. Kamu ngapain sih mikirin Pras mulu? Dia juga gak mungkin kan mikirin kamu. Udah, Rin. Mendingan sekarang kamu tenangin diri kamu deh. Kamu pikirin baik-baik keputusan kamu itu. Kamu tuh sekarang kayaknya udah terlalu dipengaruhi sama Pras. Astagfirullahaladzim. Mas Pras itu gak seperti itu. Ini semua tuh murni dari keputusan aku. Cukup hari ini. Sebelumnya juga kamu udah bicara. Pras beginilah, Pras begitulah. Kamu tuh memang benar-benar udah dibutakan sama Pras. Iya. Pasti kamu menghamili perempuan itu. Makanya kamu harus menikahi. Maaf, Pak. Saya tegaskan lagi. Akbar bukan anak saya. Saya menikah dengan Meros. Itu dalam Meros baru melahirkan. Baru melahirkan? Jangan bohong! Enggak, Pak. Saya nggak bohong. Memang itu faktanya. Jadi? Oke. Kalau itu benar-benar faktanya, saya minta sama kamu, jangan ceritakan fakta ini sama Arini. Cukup kita berdua ya, Pak. Tapi Pak, Arini udah tahu. Amran dan Hartono juga udah tahu. Apa?
Arini sudah tahu. Pasti kamu cerita sama Arini. Karena kamu mengharapkan maaf dari dia. Iya kan? Enggak, Mas. Enggak semudah itu. Itu enggak bisa merubah apapun. Kenapa Ayah belum juga kembali? Apa yang sebetulnya sedang Ayah bicarakan dengan Mas Pras? Semoga aja Mas Pras nggak kenapa-napa. Kamu masih mikirin Pras? Iya, Bu. Aku takut Ayah jadi lepas kendali. Aduh, Arini. Aku heran deh sama kamu. Dia tuh udah nyakitin kamu. Dia tuh udah ngebohongin kamu. Bahkan dia tuh udah ngeduain kamu. Kamu masih aja mikirin Pras. Masih banyak kali, Rin, laki-laki di luar sana yang bisa ngebahagiain hidup kamu. Dengerin tuh apa kata Sita. Dia aja tahu gimana buruknya suami kamu. Bu, aku yang paling tahu Mas Pras. Karena aku istrinya. Rin. Kamu tuh benar-benar ya, udah dibutakan sama Pras. Please deh, Rin, buka pikiran kamu, buka mata kamu, Rin. Apa yang udah Pras lakuin sama kamu? Sekali laki-laki udah berbohong, dia bakal berbohong terus, Rin. Cukup, Lia. Aku gak mau ya dengar lebih dari itu. Lihat Arini, kamu tuh sudah menutup mata kamu. Sampai Pras berbuat kesalahan yang jelas-jelas di depan mata kamu aja kamu gak lihat. Aduh, harusnya ibu menyadari semua ini dari awal. Semua salah. Maaf, Pak. Saya bicara sama Arini karena ini memang fakta yang tidak bisa aku sembunyikan. Kalau kamu bersih keras dengan fakta yang kamu punya untuk merubah pendirian Arini, kamu siap-siap aja, Pras. Kamu siap-siap dengan kebangkrutan perusahaan kamu. Percayalah, Pras. Saya gampang melakukannya. Seperti membalikkan telapak tangan. Pak. Saya mohon, Pak, jangan lakukan itu. Bagaimana dengan nasib karyawan saya, Pak? Kalau kamu nggak mau hal itu terjadi, kamu harus ikuti kemauan saya. Pas, kamu nggak boleh membatalkan keputusan hakim. Keputusan itu sudah final. Itu berarti kamu harus bercerai. Maaf, Pak. Untuk yang hal itu saya nggak bisa janji. Karena yang berhak. Jangan ceramahi saya. Kalau kamu bisa melakukan itu semua, semua keinginan saya akan kembalikan tender-tender perusahaan kamu yang sudah saya ambil. Supaya kamu hidup senang dengan perempuan kamu itu. Kamu nggak mau kan memberi kesengsaraan pada istri kedua kamu itu? Cukup hari ini yang menderita. Jangan buat orang lain menderita karena kelakuan kamu itu. Kamu pikirkan baik-baik apa yang saya tawarkan, Pras. Jangan sampai salah pilih. Maksud ibu, apakah ibu ingin aku memilih? Iya. Semuanya nggak penting hari ini. Sekarang Ayah tanya sama kamu. Kenapa kamu mengubah keputusan kamu? Perceraian itu halal dalam agama kita, nak. Ayah, perceraian itu dibenci sama Allah. Aku ingin memikirkan jalan lain. Jangan kamu bilang kalau kamu setuju dipoligami sama laki-laki ini.
Enggak ya, aku juga gak bilang kalau aku siap dipoligami. Tapi rasanya aku ingin memikirkan mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan semua ini. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir, Ayah. Enggak, Arini. Ibu gak mau status kamu, nasib kamu tuh digantung sama Pras. Enak aja dia. Dia milikin Meirus, tapi juga milikin kamu. Sekarang gini aja, Pras. Kalau memang Arini gak mau bercerai sama kamu, dan kamu tidak mau menceraikan Arini, ya udah, kamu lepasin aja Meirus. Maksud ibu, apakah ibu ingin aku memilih? Iya, kamu harus memilih. Kamu ingin tetap bersama Meirus, atau kamu lebih memilih Arini? Ya Allah, ya Robi, apa yang harus aku lakukan? Ibu sudah ultimatum aku untuk memilih. Ini seperti buah simalakama. Ya Allah, aku sangat ingin hidup bersama Arini. Tapi aku juga sudah berjanji sama Meirus untuk merawat Akbar. Inilah yang saya khawatirkan. Sudah begitu banyak paradigma, salah persepsi tentang poligami. Mereka berpikir poligami adalah jalan menuju surga. Tapi sebenarnya bukan poligaminya yang jalan menuju surga, tapi keikhlasannya. Tentang poligami sendiri, tidak ada satupun ayat maupun hadis yang menyatakan kalau poligami itu kendaraan menuju surga. Terus Ustazah, seringkali saya dengar kalau istri yang dipoligami itu akan mendapatkan pahala. Arini, jika seorang suami mau menikah lagi dengan wanita lain, itu merupakan ujian yang besar bagi istri pertama. Tapi kalau istri pertama bisa sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sesuai firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan nikmat untuk mereka tanpa batas. Turin, dengerin kata Ustazah. Gak semua istri yang dipoligami itu dapat pahala besar dan langsung masuk surga. Tapi tergantung sama keikhlasannya. Tapi Ustazah, kita sebenarnya khawatir sama Arini. Orang sebaik Arini, kok bisa dapat cobaan seberat itu ya? Apa mungkin Allah itu tahu bahwa Arini bisa melewati cobaan itu? Dan ingatlah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga melalui pintu manapun yang kau inginkan. Jadi, apa pendapatku salah, Ustazah? Kalau menurut saya, itu adalah pendapat yang tidak pada tempatnya. Karena setahu saya, tidak ada satu ayat maupun hadis yang mengatakan kalau wanita yang dipoligami itu langsung masuk surga. Terus, kenapa banyak sekali orang yang bilang kalau istri yang dipoligami itu masuk surga? Allahu'alam bisawab. Tapi Allah tidak tidur. Allah melihat setiap keikhlasan hambanya dalam menerima ujian dan cobaan. Maksudnya saja? Bisa jadi inilah yang menyebabkan seseorang masuk surga. Karena keikhlasannya. Jadi Ustazah, kalau saya ikhlas dipoligami dan saya ridho ikhlas karena Allah, saya ingin membahagiakan suami, apakah saya bisa masuk surga? Surga adalah rahasia Allah. Surga adalah haknya Allah. Tapi kita manusia wajib berikhtiar menggapai ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho sama kita, insya Allah surga balasannya. Thank you.
Kenapa aku jadi gelisah kayak gini ya? Kalau Pras mau cerai sama Arini. Aku takut. Aku takut kalau Pras bakal cerai sama Arini. Dia bakal nyalahin aku. Aku harus ngapain ya? Ada apa, Meiros? Kenapa kamu kok mukanya pucat gitu? Apa yang lagi kamu pikirin? Nggak, Tante. Aku cuma lagi bingung aja. Karena Pras mau cerai sama Arini. Kenapa kamu bingung? Bukannya justru harusnya kamu senang kalau Pras nyerain Arini? Ya kan? Itu dong yang kamu mau supaya kamu nggak harus berbagi kan sama perempuan lain. Tapi Tan, Pras itu orangnya itu sangat mencintai Arini dan dia sangat memuja dia. Cinta. Aduh, ini Tante kasih tahu ya. Laki-laki itu kalau memuja perempuan itu cuman sebentar, Mei. Bisa kadaluarsa. Nanti juga kalau dia terbiasa sama kamu dia juga lupa kok. Asal kamu tahu gimana cara menyenangkan hatinya Pras. Tante yakin kalau itu bakal terjadi. Kalau emang benar Pras segitu cintanya sama Arini, kenapa dengan semudah itu dia bisa menikah lagi dengan kamu, Mei? Gak ada tuh istilah cinta buat laki-laki. Tapi Tante, Tante itu gak tahu bagaimana Pras. Dia itu orang yang sangat istimewa. Dan dia laki-laki pertama yang aku temuin yang sangat baik. Dia akan selalu mementingkan perasaan Arini. Sekarang gini deh, Tante tanya sama kamu. Kamu masih tetap mau memiliki Pras atau tidak? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kamu bisa kehilangan Pras, Mei. Tapi ya terserah kamu. Ya Allah, jika keikhlasan bisa menjadi ladang pahala buat aku, mungkin aku akan ridho. Dan jika ridho-Mu akan membawaku menuju surga, jadikanlah hamba yang ikhlas menerima takdir ini, ya Allah. Dan berilah hamba kekuatan untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang lain, sehingga aku tidak menganggap poligami adalah hal yang harus aku ratapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. 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 Majikan kayak bola bekel, mondar mandir kesana kemari, pagi-pagi udah gangguin konsentrasi orang kerja aja. Nyonya, Nyonya kok dari tadi mondar mandir terus sih? Kenapa galau? Jadi gini Nong, saya tuh sebenarnya nggak mau nanya kamu sih, tapi saya bisa gila kalau saya mendem ini semua sendiri. Saya mau nanya pendapat kamu. Tentang apa, Nyonya? Menurut kamu, kalau Pras sama Arini bercerai, bisa nggak ya Pras cinta sama saya? Aduh, Nyonya. Kalau soal itu, Nono nggak mau ikut campuran, Nyonya. Takut nanti kalau salah jawab, kan nggak enak. Udah deh, nggak usah banyak mikir. Biasanya kan kamu kepo.
Harusnya kamu itu merasa senang kalau saya itu nanya pendapat kamu. Jadi gimana? Kamu setuju nggak kalau Pras sama Rini itu cerai? Tumben banget nih si Nyonya Falakor nanya-nanya gue. Kesempatan gue nih buat manas-manasin dia. Gini deh Nyonya, coba posisinya dibalik. Kalau misalkan Tuan Pras mempertahankan rumah tangganya dengan Nyonya Arini dan justru menceraikan Nyonya, gimana? Nyonya kuat nggak? Ya, ya enggak lah. Nah, ya udah. Jadi ya lebih baik Nyonya tuh netral aja. Nyonya tuh nggak usah ikut campur. Biarkan aja rumah tangganya Tuan Pras sama Nyonya Arini. Kalau memang misalkan mereka tiba-tiba bercerai, ya berarti udah takdir. Terus kan Tuan Pras bisa jadi milik Nyonya seutuhnya. Kayaknya saya salah deh nanya kamu. Ada tamu kayaknya. Kamu ke depan sana, dia cobain datang. Iya, Luna. Siap. Ada dua cewek nyariin Nyonya. Jadi bikin perasaan aja nih. Jadi kepo. Sana. Ada apa ya kesini? Oke, Mbak Meros. Kita mau langsung aja ke intinya. Mbak sudah tahu kan permasalahan perceraian Pras dan hari ini? Iya. Saya udah tahu. Pasti sekarang Mbak lagi seneng kan? Karena Mbak bisa memiliki Pras seutuhnya. Maksudnya apa ya? Kamu sadar gak sih, kalau apa yang sudah kamu lakukan itu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Atau emang ini yang Mbak inginkan ya? Menjalani pernikahan di atas penderitaan wanita lain, iya? Maaf ya, saya gak tahu apa yang kalian bicarakan. Apa kalian kesini cuma buat menghakimi saya? Kami bukan menghakimi, tapi kami cuma mau mengingatkan. Kamu itu baru belakangan ini kenal sama Pras. Pras dan Arini itu udah bertahun-tahun berteman dengan kita. Kalau aja kamu tahu seberapa besar rasa cinta Pras sama Arini, kamu akan berpikir dua kali untuk membiarkan perceraian itu terjadi. Iris kuping saya, Mbak. Pasti Pras akan menyalahkan Mbak atas kehancuran pernikahannya dengan Arini. Dan Mbak akan tinggal di neraka perkawinan selamanya. Karena terus dibayang-bayang kekecewaan Pras. Maksud kamu apa ya? Pikir Mbak baik-baik. Pasti Pras akan melampiaskan kesedihannya karena sudah ditinggalkan Arini. Mbak mau jadi pelampiasannya? Kamu gak perlu jawab sekarang. Kita kesini cuma mau bilang itu, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun Arini. Kamu gak perlu berlutut seperti ini. Ibu minta, lanjutkan. Waalaikumsalam, Mei. Kenapa? Kamu di mana? Aku di jalan nih. Baru aja aku dari kantor. Pras, kamu bisa ke rumah aku nggak? Mei, ada apa? Pras, ada hal penting yang harus omongin sama kamu. Tapi aku ada... Jangan-jangan masalah Akbar. Akbar kamu lagi sakitnya. Ya Allah, Akbar. Pras, kamu bisa nggak? Hah? Iya, Mei. Oke. Kamu tunggu di rumah. Aku sekarang ke sana ya. Assalamualaikum. Ya udah, aku tungguin. Waalaikumsalam. Kenapa ya kira-kira? Kok suara Mei kayak serius banget? Ya Allah, ini kalau benar soal Akbar. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa sama Akbar. Aku harus segera kesana. Pras, aku mohon sama kamu. Aku sangat mohon sama kamu, tolong.
Kamu harus memperjuangkan Arini. Jangan sampai kalian bercerai. Loh, kok kamu jadi keberatan? Bukan seharusnya, maaf. Bukan seharusnya kamu senang ya, aku berpisah dengan istri pertamaku. Apa itu yang kamu pikirkan tentang aku? Aku gak seburuk itu kok. Iya, iya. Maaf, Meh, maaf. Aku gak ada maksud untuk nyinggung kamu. Aku cuman heran aja, kenapa kok kamu tiba-tiba ingin menjaga perceraian aku sama Arini? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu udah siap belum pisah sama Arini? Harusnya kamu udah tahu jawabannya, Mei. Sampai kapanpun juga aku gak akan pernah siap untuk kehilangan istri sesempurna Arini. Karena aku masih sangat mencintainya, Mei. Kalau seperti itu, aku minta kamu. Kamu harus memperjuangkan Arini. Jangan sampai kalian bercerai. Aku bingung kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gini ya. Sejujurnya, aku gak mau menjadi pelampiasan kemarahan kamu. Maksud kamu apa? Pras, kalau kamu sama Arini bercerai, dan kita tetap bersatu, setiap kali kamu melihat aku, kamu cuma akan melihat kegagalan mempertahankan Arini. Dan selamanya, hati nurani kamu akan selalu menyalahkan aku. Aku gak mau pernikahan seperti itu, Pras. Dijadikan yang kedua. Ya. Aku akan menikmati pernikahan ini dengan segala konsekuensinya. Karena aku gak mau hidup di bayang-bayang kecewaan dan kemarahan kamu. Baiklah, hari ini kita dengarkan kedua belah pihak setelah menjalani proses mediasi. Silakan. Saya tidak mau
Kita akan bicara. Kita pasti akan bicara. Tapi nanti. Ini adalah tata